Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Boleh dengar ke saya? Waalaikumsalam, boleh doktor? Boleh. Dengar ke? Tak dengar. Dengar. Boleh dengar ke? Boleh. Okey. Okey, siapa yang baru sampai, tolong isi borang kehadiran. Sebab saya dekat. Okey, borang kehadiran. Okey. Okay, harap bawa boleh nampak saya punya skrin. Saya nak padam dulu. Okay. So, sebenarnya kita dah habis untuk topik koordinat silinder, tapi kita cuma akan tengok beberapa contoh. Okay. Jadinya koordinat silinder kita ada tiga tiga kuantiti, iaitu R, theta dan Z. Jadi dia berbeza dengan Cartesian. Cartesian kita ada X, Y dan Z. Kalau Cartesian kita ada X, Y, Z. Jadi kalau koordinat silinder, kita ada R, theta dan Z. Okay. Jadi yang kedua-dua Z ni adalah sama. Okay. Kemudian R, theta, X, Y sama juga macam yang kita belajar dalam koordinat kutub, iaitu R sama dengan, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Jadinya sudah tentulah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2. Okey, jadinya R kena ingat dia adalah bermula daripada asalan lah, kan, daripada origin. Okey, bermula dari asalan. Okey, dan theta mestilah bermula dari paksi X positif, kan. So, kalau kita ada macam ni, okey, theta kita start gini lah. Contoh lah. Okay. Singkat sikit. Tapi saya harap awak dapat idea apa yang saya nak lukis sebenarnya. Okay. So kat sini ni adalah kita punya baji, iaitu persilangan antara 6 permukaan. Okay. Jadi permukaan silinder, kita ada silinder yang kecil dengan jejarinya adalah R1. Okay. So dia bulat penuh lah. Kemudian permukaan silinder R2, okay, yang mana R2 lebih besar pada R1. Kemudian satah separuh menegak kuning, iaitu yang di bahagian sisi, okay, kiri dan kanan. Di sini, okay, separuh sebab dia bermula daripada paksi sini, yang daripada Z, kan. Dia tak sampai ke arah nilai-nilai ataupun paksi-paksi negatif. Okay. Kemudian sebelah kanannya adalah satu lagi paksi separuh. Kemudian satah mendatar. Okey, satah mendatar yang ni. Satu dan dua. Tapi satah sebenarnya dia penuh lah. Dia penuh untuk keseluruhan ruang, kan. Katalah ruangan adalah 40 unit ke kanan atau 40 unit ke kiri. Atau untuk negatif pun negatif 40 ke arah X dan Y. Begitulah. Okey. Cuma dalam gambar ni adalah ditunjukkan sebahagian sahaja. Satu bahagian kecil je lah. Okey, kita dapat baji di sini. Okey, ni saya dah terangkan. Okey, kalau R sama dengan 1, dalam 2D dia adalah bulatan. Kalau 3D dia adalah silinder.
Bermaksud R sama dengan 1. Tidak kisah apa pun nilai Z. Kan? Jadi ini tak perlu sebutkan kan. Contoh macam saya tulis sebelum ni. Okay. R sama dengan 1 ataupun kita tahu dia adalah X kuasa 2 tambah kuasa 2 sama dengan 1. Kuasa 2 sama dengan 1 lah. Okay. Jadi persamaan ini sentiasa dipatuhi ataupun dipenuhi oleh X, Y, X dan Y. Okay. Untuk okay, for all Z. Nombor nyata kan. Untuk semua Z nombor nyata, maka X dan Y ini memenuhi persamaan yang ini. Maka kita tak perlu nyatakan pun tak apa. Okay, jadi bermaksud untuk tiga dimensi, R sama dengan 1 adalah suatu silinder kan. Jadi kalau kita lukis, beginilah. Okay, batan. Okay, tak kisahlah kalau ni Z. Kalau Z sama dengan 2, okay, jadinya di sini sentiasa X kuasa 2 sampai Y kuasa 2 sama dengan 1. X sama dengan 1 sama juga. X dan Y pada permukaan ini sentiasa memenuhi persamaan bulatan. Dan jadinya kita sebutkan R sama dengan 1. Ini bermaksud silinder. Okey, sama juga yang lain saya dah ulas sebelum ni. Kemudian sama juga, okey, kita ada bongkah-bongkah kecil. Cuma sebelum ni untuk koordinat Cartesian, kita ada delta V. Okey. Kalau Cartesian, kita ada delta V sama dengan delta X darab delta Y delta Z. Kalau silinder, kita ada delta V sama dengan delta delta Z ke depan ke belakang boleh. Delta R, okay, delta theta, delta Z, tapi kita kena tambahkan R di depan. Sama macam Cartesian versus kutub kan, sama juga kan, cuma kutub tak ada komponen Z. Okay. Sorry, cuma untuk 2D tak ada komponen Z, untuk 3D kita ada komponen Z. Jadinya kalau kita buat kameran dia akan jadi okay, DV sama dengan untuk Cartesian. Okay. Ini untuk silinder. Okay. Jadinya hasil tambah bongkah-bongkah ini okay, kita boleh dapatkannya dengan kamera. Okay. Di kalau kita ada satu bongkah, okay, dan bongkah tersebut kita boleh dapatkan dia punya bayang-bayang dia, okay, pada suatu paksi, contohnya paksi XY, maka kita boleh namakan bayangan itu sebagai R. Okay, selalunya dalam contohnya dalam kes ni kita gunakan bayang-bayangnya kita dapatkan pada paksi X dan Y. Okay, maka kita boleh tandakan bayang-bayang ini ataupun dia punya unjuran ni sebagai R. Jadinya kameran ganda 3 untuk bongkah kita iaitu bongkah G, okay, dengan integrannya F. Kita tak kisah pun integrannya apa, 1 ke F ke, tak kisah. Tapi cara tulisnya kat sini kita boleh, sebenarnya saya pergi ke atas ni. Okay. Cara tulisnya adalah kameran ganda 3 terhadap G adalah kameran ganda 2 terhadap R, yang mana integran kepada kameran ganda 2 ni adalah kameran terhadap F. Kameran pada G1 dengan G2 ni lah. Okay, G1 dan G2 ni adalah ketinggian pada Z. Okay, macam sebelum ni lah, cuma kat sini kita pecahkan dia. Okay, daripada G macam mana dia dapat R. Okay, tapi kalau awak buat pengiraan tak semestinya awak perlu buat macam ni kan. Mungkin awak terus dia kan tulis kameran tersebut. Okay, so ni saya dah tunjukkan contoh. Okay, jadinya awak kena kenal pasti kalau soalan kadang-kadang dia beri gambar contohnya. Tapi kalau tak beri awak kena lakarkan lah berdasarkan pengetahuan awak. Okay, kat sini kita dah tengok kita ada hemisfera. Okay, so kat sini kita nampak
Dia adalah hemisfera dengan jejari 5 kan. Jejarinya 5. Okey. Kemudian silinder. Okey. Kemudian di sini untuk tukar koordinat Cartesian kepada koordinat silinder. Okey, kadangkala dia beri awak ataupun soalan yang diberi dia bukanlah untuk mencari isi padu tetapi hanya soalan yang purely mathematics kan. Purely mathematical. Kan? Maksudnya dia bagi awak kamera garis 3. Okey, integral macam ni. Okey, disuruh awak soalan tu minta awak selesaikan kan? Dengan menggunakan koordinat silinder. Okey, kadang-kadang dia bagi tahu, kadang-kadang dia tak bagi tahu. Contohnya macam ni kan. Nilaikan okey, nilaikan begini kan kamera ni. Okey. Ni tak bincang lagi kan rasanya? Belum kot rasanya ni. Ya ya. Saya rasa saya mau buat ni, saya mau buat tadi. Okey. Betul lah. Okey, jadinya ada mungkin akan ada soalan yang macam ni. Okey, jadi awak kena biasakan untuk kameran maksud saya untuk dapatkan dia punya pepejal G tu. Okey, contohnya kalau kat sini kita ada tiga. So kat sini paling luar dia adalah X daripada negatif 3, 3. Kemudian kita ada Y negatif 9. Oh, sorry. 9 tolak X kuasa 2. Yang ni 9 tolak X kuasa 2. Okay. Kemudian kita ada kosong, itu Z. 9 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. Kemudian X kuasa 2 DZ, DY, DX. Okey. Awak boleh je cuba untuk kamikan dengan terus, maksudnya menggunakan koordinat Cartesian, tak ada masalah. Okey. Tapi saya tak pasti kalau awak boleh selesaikan sampai habis. Sebab mungkin akan ada satu tahap tu mungkinlah okey akan susah untuk kami kan, tapi boleh cuba okey. Tapi kat sini kita boleh tukarkan kepada koordinat silinder okey. Jadinya kat sini kita boleh cuba lukis kita nampak X daripada 3 negatif 3, Y ni pun Y. Okay, so kita ada Y negatif 9 tolak X kuasa 2. Jadinya ni adalah X kuasa 2, Y kuasa 2. Sekejap. Negatif. Okay, betul. Sama dengan 9. Okay, ni pun persamaan yang sama. Jadi dia adalah persamaan bulatan. Okey, ni Y, ini X. Jejari ni adalah 3. Okey, jadinya di bawah ini adalah Y sama dengan negatif 9 tolak X kuasa 2. Di atas ada Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2. Okey, jadinya X daripada negatif 3 sampai 3. Maksudnya X daripada sini dia akan bergerak. Kan kita lukis jalur. Kan dia akan bergerak sampai habis. Okey, dan Y daripada lengkung di bawah ini sampai atas. Kan sebabnya bila kita gerakkan jalur kita, sentiasa jalur kita ini batas bawahnya sentiasa lengkung ni, iaitu apa yang ada di sini. Kemudian batas atasnya sentiasa adalah lengkung di sini, iaitu di sini.
Kalau kosong bawah, contohnya kat sini y sama dengan kosong, maka batas bawahnya adalah y kosong, iaitu garis di sini. Maka dia adalah separa bulatan. Dia bukan satu bulatan penuh. Kan? Tapi dalam kes ni, okay, dia adalah ataupun bentuk rantau kita adalah bulatan yang penuh. Okey. Kemudian ini adalah rantau R. Kita nak dapatkan G sebenarnya, kan? Okey. Jadinya kalau saya boleh tandakan, okey, jadinya ni penuh, maka kita akan pertimbangkan semua. Okey, jadinya kalau kita lukis untuk tiga dimensi X, Y, Z. Okey, jadinya ini bulatan kita. Okey, abaikanlah yang sikit-sikit ni. 3, 3, negatif 3, negatif 3. Okey, kita ada Z sama dengan 0. Okey, Z sama dengan 0 adalah yang berada pada di sinilah satah XY. Okey, kesemua ni, kesemua pada satah XY. Okey, tapi kita nak yang bersilang dengan bulatan kita saja, kan? Maka Z kita adalah pada di sini. Kemudian kita ada satu lagi, Z sama dengan 9 tolak X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okey, sini. Maka ni adalah persamaan sfera. Sfera. 9 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2, dia okay, dia adalah begini. Warna biru. Oops. Okay. Dia adalah satu Ya, saya tengok. Okay, dia adalah paraboloid. Okay. Ini adalah namanya paraboloid. Saya selalu terlupa nama dia. Okay, maksudnya dia di sini bentuk ni dia adalah bulatan. Okay. Dan dia paraboloid ini memang betul-betul bersilang dengan rantau R kita. Kita boleh cek. Okay. Jadi kita ada persamaan di sini. Z sama dengan 9 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. Okey. Bila mana Z sama dengan 0, maka kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 9 sama dengan 3 kuasa 2. Jadi persilangan bagi paraboloid ini dengan satah XY adalah suatu bulatan dengan jejari 3. Dan pusatnya adalah kosong-kosong. Kan? Jadinya paraboloid ini memang bersilang dengan rantau R kita. So logik lah. Okay. Soalannya sebenarnya kita okay. Kita punya pepejal kita G adalah kesemua ni. Kan? Semua ni. Okay. Ini tak ada masalah. Okay. Okay. Kita punya kamiran adalah saya tengah satu benda. Oleh itu kita boleh buat kita punya pepejal G adalah R theta Z. Okay, yang mana R kita adalah bulatan di sini, iaitu daripada kosong sampai 3. Theta adalah sudut daripada kosong hingga 2 pi. Kemudian kita punya Z adalah daripada satah XY iaitu kosong sampailah ketinggian paraboloid di sini iaitu 9 tolak
X kuasa 2, Y kuasa 2, iaitu 9 tolak R kuasa 2. Okey. Jadi kita nak kamerkan. Untuk kamera di sini. Okey. Oleh itu, kamera di atas menjadi okey, kita ikut di sini. Kita buat theta lah. Theta 2 pi R 0 hingga 3 Z 0 hingga 9 tolak R kuasa 2. Kemudian habis dah pada di sini. Tinggal X kuasa 2. Okey, so X kuasa 2 kita tahu X adalah R cos theta. Okey, so, jadi kita ada bukan X, tapi R cos theta kuasa 2. Okey, dah tukar dah sini. Kemudian dz, dy, dx adalah dv. Okey, jadi kalau kau nak kutub, sudah tentu dia adalah R. Kemudian z dulu, dz, R, dr, d theta. Jangan tertinggal lah R kat sini. Okey. Ada siapa ada masalah ke sampai sini? Kalau masalah boleh beritahu sebelum kita proceed. Boleh komen ke ataupun saya tersilap ke? Kita ada. Okey. Jadi kita teruskan kamiran. Okey. Kamirkan terhadap Z. Okey. Tak ada satu pun yang kat sini bergantung pada Z. Jadi kita anggap dia sebagai pemalang. Okey. Jadi kita dapat 2 pi song kekal, kemudian kita ada 9 tolak R kuasa 2, ni R kuasa 2 kuasa 3, so R kuasa 3 cos theta kuasa 2, so jadi R theta. Okey, kalau saya salah tuan bagi tahu. Okey, so kita nak kamikan dia terhadap R. Okey, so cos theta kuasa 2 adalah pemalar. Jadi ini kita ada 9 R kuasa 3 jadi 9 R kuasa 4 per 4. R kuasa 6 per 6. Okay. R kosong 3. D theta. Okey. Oh, sorry, ini saya boleh buang. Oh, boleh padam properly. Okay, so, teruskan. Saya nak ringkaskan. Kat sini kita dapat cos theta cos 2 darab. Kat sini 9. Saya keluarkan 3 kuasa 4. Saya dapat saya keluarkan 2. Okey, saya dapat 9 per 2 tolak saya keluarkan 3 kuasa 4 tinggal 3 kuasa 2 iaitu 9 per 3 kan? Betul kan? Okay. So saya keluarkan 2 kuasa 2, 4. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Kemudian saya dapat 3 kuasa 6 di sini. Ini jadi 1. Jadi 1. 1 per 2 tolak 1 per 3, 1 per 6. Kan? Jadinya semua ni adalah 3 kuasa 6 per 2, 6. Okey. Sudah.
kat sini. Sekejap ya. 3 kuasa 5 per 4. Saya rasa yang ini saya buat betul kot. 4. Okay, assuming kita dapat 3 kuasa 5 per 4. Okay, so saya ni 3 per 6 tolak 2 per 6, 1 per 6. Okay. So, kalau silap awak tolong check. 5 per 4. 3 kuasa 5 per 4. Ya, ya. Okey, kemudian kita ada kat sini cos theta kuasa 2. Jadinya kita boleh gunakan pelbagai cara. Contohnya kita boleh gunakan cos theta kuasa 2 sama dengan berapa? Ah, okey. Cos 2 theta tambah 1. Okey. Kita gunakan fungsi trigo. Jadinya kita dapat 2 pi kita kosong kat sini. Ingat kena per 2. Cos 2 theta tambah 1 per 2. Jadi ini boleh dapat 4. Okey. So kita dapat 3 kuasa 5. 8. Kat sini kita kami kan. Dapat sin ataupun sin 2 theta per 2. Tambah kita. Okey. Okey. Pi sama kosong. Okey. Kita gantikan sampai kita dapat 2, 4, 3. Pi per 4. Okey. Macam itulah. Okey. Nanti saya minta tolong check di sini. Saya rasa betul dah. Okey. Saya pernah kira, saya dah kira di di sini. Okey, cuma saya ringkaskanlah. Okey, jadinya kat sini isu dia bukan pada pengiraan sangat. Okey, sebab pengiraan kat sini kita pernah tengok contohnya sebelum ni kan, iaitu kita kena tukarkan kos theta kuasa 2 kepada bentuk yang lebih mudah kita nak kami kan. Okey, cuma yang mungkin yang susah sikit adalah kita nak macam mana kita nak tukarkan dia punya apa pejalji ni daripada sebutan koordinat Cartesian kepada koordinat kutub. Okey, so ada contoh lagi. Nilaikan kemudian ganda 3 terhadap G Y dV. G adalah pepejal yang berada di bawah satah satah Z sama dengan X tambah 2. Okey. Di atas satah XY dan di antara silinder dengan jejari 1 dan jejari 2. Okey. Sebab sini 2 kuasa 2 kan. Jadinya kita boleh agaklah. Okey. Mungkin ada ada setengah kes. Mungkin kita tak perlu lukis pun sebenarnya kan. Okey. Tapi kalau nak lukis pun tak ada masalah. Okey. Jadinya, sekejap. Oops, sorry. Okay, let's say kita ada. Okay. So, satu. Kemudian, dua. Okay. Kemudian kita ada silinder satah XY dengan satah Z sama dengan X tambah 2. Okay. So kat sini
dia sama dengan x tambah 2. So kalau sini x, sini y, sini z, ini dia susah sekali nak lukiskan sebab dia menghadap ke sana. Oh sorry, bukan macam ni. Ini 2, maka susah sikit nak lukir kan ke sana. Okey, kiranya kalau kita ada Z, kita ada X, maka sini 2, kira macam ni. Okey, oh sorry, jadinya betul lah. Saya boleh buang ini. Okey, ni 2, ni 2. Okey, jadinya satah dia okey. Dia potong dekat sini. Okey. So ni silinder, ni pas satu lagi silinder. Okey, dipotong oleh Z di sini. Okey, jadinya kalau pandangan daripada tepi, kita ada satu sini, satu sini. Okay, ini adalah silinder kita, jari satu. Okey, kemudian kita ada satu lagi silinder. Okey, jari dua. Ini dua lah. Kemudian kita ada kita ada satah kita. Dua. Jadinya kita nak yang mana? Oh ni sampai sekejap eh. Kita nak yang ni. Dan yang di sini. Okey, kalau pandangan atas dia ginilah. Kan? Kalau kita lukis dia punya plan dia. Okay, so ni 1, 2, negatif 1, negatif 2, kosong. Okay, jadinya kat sini kita punya rantau R adalah bentuk annulus. Okay, bentuk donat lah. Kan? Jadinya kita punya G adalah R tuan Z. Okay. R adalah kosong, sorry bukan kosong, tapi satu ke dua. Okey. Kita tak ambil yang dalam. Theta daripada kosong sampai 2 pi. Kemudian kita punya bumbung dia. Okey. Adalah seperti inilah. Okey. Sebenarnya tak lukis pun sebenarnya dah boleh agak dah kan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, jadinya bumbungnya adalah fungsi z sama x tambah 2 kan, dan dia punya lantai dia adalah kosong. Okey, jadinya kat sini kosong. Oh, sorry. Z kemudian kat sini x tambah 2 kan. X tambah 2 kena tukar iaitu r cos theta tambah 2. Okey. Jadi kameran kita sekejap ya. Jawapannya, okey, tak apa. Jawapannya bukan satu tapi kosong. Okey, kita bukan nak cari isi padu. Sebab apa? Sebab Y kita bukan satu. Kalau nak cari isi padu, Y kena sama dengan satu. Tapi ini bukanlah isi padu. Kan, ini hanya kameran ganda tiga biasalah. Okey. Dan kita pun tak tahu apa maksudnya. Kan, mungkin Y itu adalah fungsi yang diterbitkan dari mana-mana mana-mana kita kata masalah lah. Okay. Jadinya kameran kita theta kosong ke 2 pi r daripada 1 hingga 2. Okay. Z daripada kosong hinggalah r
cos theta tambah 2. Kemudian integrand y adalah apa? Y adalah r sin theta. Kemudian dv. Dv untuk koordinat silinder adalah r dz dr theta. Okey, yang penting awak boleh boleh hasilkan okey bentuk kamera seperti ini. Okey, ini pun ada banyak markah sebenarnya. Okey. Jadinya jawapannya sebenarnya kosong. Okey, saya ada tulis jawapan ni. Okey, jadi awak boleh study lah. Okey, saya tak muat naik lagi nota ni. Okey, selepas ni saya akan muat naik lah. Okey, jadi kita akan kamingkan dia. Saya terus nak tulis satu-satu takut lewat kan. Okey, jadinya kat sini kita kembangkan, kat sini integran tak ada z. Maka kita anggap sebagai pemalar lah. Okey, jadinya kita boleh terus darabkan dengan di sini lah. Maksudnya r cos theta tambah 2 tolak kosong. So tak ada makna kan kosong kan. Jadi kita terus darabkan. Okey, di sini jangan lupa r darabkan dengan r dapat r kuasa 2. Okey, kemudian kita terpulang nak buat macam mana pun. Okey, ini sini saya just saya hanya darabkan saja. Saya dapat begini. Kemudian kamiran terhadap r bukan terhadap theta, maka semua sebutan terhadap theta kita boleh abaikan. Jadi kita kamikan dapat r kuasa 4/4. Di sini adalah sama tak berubah. Kamikan dapat 2 r kuasa 3/3. Batas 1 ke 2 di sini. Okey, kemudian saya selesaikan, saya ringkaskan maksud saya. Kemudian saya kamikan terhadap theta. Okey, di sini kamikan di sini. Okey, saya nak kamikan terhadap theta, tak ada masalah. Sebabnya di sini kan sin theta cos theta, kita kamikan kita dapat sin theta kuasa 2. Okey, jadi ingat sikit sebelum ni kita ada contohnya, kalau kita ada begini sin theta kuasa 2. Okey, kena ingat ni adalah cara tulis dia saja, iaitu sin theta kuasa 2. Kan? Ni cara tulis dia lah. Jadinya bila kita nak bezakan, kita buat gini. Kan? So 2 tolak 1 semasa. Yang nak bezakan di luar, kita bezakan di dalam, iaitu cos theta. Okey, jadi 2 sin theta cos theta. Okey. Okay, tapi cuma di sini kita nak kamikan. Okay, so, sebab itu kita dapat sin theta kuasa 2. Bahagilah sini. Sebab kita sepatutnya ada 2 di depan. Okay, sebab tak ada 2 di depan, maka kena bahagi 2. Jadi 15/8. Di sini senang saja. Jadi negatif 14/3 cos theta. Kemudian cuma nak gantikan je. Dan kita dapat kosong. Okay, ini bukan isi padu. Jadi tak ada masalah. Nilainya adalah kosong. Jadi di sini jawapannya adalah kosong. Kemudian di sini contoh lain. Soalan ni saya ambil daripada salah satu contoh yang saya dah letak dalam UKM folio. Maksud saya pada saya tak ingat lah, libre text rasanya yang saya letak dalam UKM folio, ada nota-nota tambahan lah. Okay, jadi dia cuma minta untuk tukarkan sahaja kan, daripada koordinat Cartesian kepada koordinat silinder. Okay, jadinya kalau nak selesaikan boleh cuba. Okay, tapi sebab dia ataupun soalan tu minta kita untuk tukarkan dia, jadi saya tak pasti sama ada kamera tu akan berhasil, tapi boleh, awak boleh cuba. So kita ada kat sini negatif 1, 1 kosong, 1 tolak y kuasa 2. Okay, x kuasa 2, y kuasa 2. Itu yz dz dx dy. Betulkah? Betul. Okey, minta awak tukar kepada koordinat silinder. Okey, sama macam apa yang kita buat sebelum ni. Kita tengok ni adalah x, ni adalah z.
y. Okay, sebab y di luar, kemudian kita ada x. Ini adalah z. Jadinya kita nampak ini, ini adalah persamaan bulatan ni kan. Okey, sebabnya x sama dengan tolak y kuasa 2 adalah x kuasa 2, y kuasa 2 sama dengan 1. Okey, yang ni maksudnya dia separa bulatan. Okey, sebab dia tak ada, let's say kalau dia ada negatif punca kuasa 1 tolak y kuasa 2, maka dia adalah, kita boleh kata lengkung lengkung positif dan negatif kan, mungkin dia adalah satu bulatan. Tapi di sini mungkin dia adalah separa bulatan. Jadinya kita boleh cuba lukis. X, Y. Okey, kita ada X sama dengan 1 tolak Y kuasa 2, kosong. Okey, tak apa, kita tengok Y, kita ada negatif 1, 1. Dan kita ada X sama dengan kosong, iaitu 4CY. Okey. Kemudian kita ada X sama dengan 1 tolak Y kuasa 2, iaitu persamaan bulatan sebelah yang positif sahaja. Okey, kenapa sebelah yang positif? Oh, sorry. Tak jadi sangat. Sebab di sini hanya positif sahaja. Kan? Di bawah ni yang negatif ni tak ada. Kan? Jadinya kita tak perlu pertimbangkan lengkung di sini. Okey, ini adalah rantau R kita. Kemudian kita ada di sini. Okey, jadi bentuk ni mungkin kita tak payah lukis semua, tak apa kan. Mungkinlah tak perlu pun. Sebab kita nampak dia jelas yang X kuasa 2, Y kuasa 2 adalah R kuasa 2. Jadi di sini adalah R kuasa 2. Punca iaitu R. Yang ni adalah R kuasa 2. Okey, ni adalah rantau R kita. Jadinya kameran kita, okey, gini. Maka kita ada apa? Kalau kita nak tulis kita punya G kita. R theta Z. Maka R, R adalah jejari daripada 0 sampai 1. Okay, sebab kita punya jari sampai 1 saja. Okey, kita ambil semua titik dalam rantau di sini, maka mestilah kita kena ada range atau julat lah. Okay, bukan R sama dengan 1. Kalau R sama dengan 1 macam saya cakap sebelum ni, kita cuma dapat dia punya titik-titik pada permukaan ni saja, kan? Pada lengkung saja. Kan? Tapi kita nak bukan titik-titik pada lengkung. Kita nak juga titik-titik yang berada dalam R. Maka kita kena ada julat di sini. Theta daripada sini, okey, iaitu kita start mula daripada paksi X positif, maka ni adalah negatif pi per 2 sampai 90, kan, 90 darjah, iaitu pi per 2 radian. Okey, kemudian Z kita ambil je kat sini daripada R kuasa 2, ni adalah R. Okay. Jadi kat sini Z, oh, sorry, tertinggal. Z kita adalah R kuasa 2 R. Kan? Macam pelik kan? Macam mana R kuasa 2 lebih kecil daripada R, kan? Tapi tak ada masalah kalau kita ingat balik yang kita belajar, kan? Contohnya graf dua dimensi, kita ada X dengan Y, kan? Kita ada kalau 1, okay, ni adalah graf X sama dengan Y. Kan? Kalau X sama dengan Y kuasa 2, okay, kita dapat dia kurang macam ni lah. Okay, persilangannya dekat 1. Okay. Jadinya logik lah. Okay, kita ada R kuasa 2 lebih kecil daripada R. Sebab kita punya R adalah daripada 0 sampai 1. Okay. Jadi kita susun balik. Kita punya kameran tulis balik. Oleh itu, kalau kita nak tulis dz dr dzeta macam biasa, maka kita ada negatif pi per 2
itu 2, R 0 hingga 1, Z, daripada R kuasa 2 sampai R, X, Y, Z, X adalah, saya nak tekan kat sini lah, sebab nak jimat ruang. X, Y, Z adalah R cos theta darab R sin theta darab Z. Kan, Z tak perlu tukar pun pada apa-apa. Okey. Kemudian, kita ada R cos 2 sin theta cos theta Z. Okey. Jadinya di sini kita ada Z R kuasa 2 sin theta cos theta. Okey, kemudian kita ada kita tengok kat atas pun tak apa. Okey, di sini dz ds dy adalah dv ataupun r dz dr d theta. Okey, kalau darab dz theta. Okey. Jadinya kita tulis semula lah. Okay. Z R cos 3 sin theta cos theta dz dr d theta. Okay. Awak boleh cuba kami kan kalau nak, tapi soalan ni diminta awak menunjukkan dia dalam bentuk koordinat silinder. Okey. Dan satu lagi contoh. Katakan G adalah pepejal yang dibatasi dari bawah oleh kon. Okey, jadinya kon awak kena ingat antara persamaan dia adalah Z sama dengan X kuasa 2. Z sama dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kan? Jadinya persamaan ni ni adalah kon sebenarnya. Kan? Dan dari atas oleh paraboloid, z sama dengan 2 tolak x kuasa 2, y kuasa 2. Maksudnya dia bentuk untuk kuadratik kan, tapi dia 3 dimensi kan. Okay, dalam ni dia adalah bentuk mangkuk, tapi mangkuknya menghala ataupun membuka ke bawah kan. Ini yang mulut dia kat bawah kan. Okay. Tulis kamiran ganda 3 dalam koordinat silinder untuk mendapatkan isi padu bagi G pada oktan pertama. Okey. Saya tak boleh jawapan dia. Ini tak apa. Oh, dia suruh tulis kamiran sahaja. Untuk tulis kamiran untuk mendapatkan isi padu bagi G pada oktan pertama. Oh, dia tak minta selesai, dia tak minta awak selesaikan ataupun kira isi padu. Cuma menulis sahaja. Tulis kamiran untuk dapatkan isi padu. Maksudnya, isi padu untuk kamiran ganda 3 mestilah integrannya sama dengan 1. Okey. Jadinya okey, dan ini contoh 4. Okey, seperti yang saya tulis tadi. Okey, contoh 5. Okey, tapi tak apa kan sebab tak banyak contoh pun kat sini. Okey, katakan G adalah pepejal, okey, kon paraboloid. Okey. Okey, kon kalau 3 dimensi sekejap ya, saya kena gini X Y Z. Okay. Saya ada kon. Okay. Lebih kurang ini tak apa, ini solid line. Okey. Kemudian saya ada paraboloid Z sama dengan 2 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. So, saya ada tadi Z sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2, punca kuasa. Satu lagi Z sama dengan 2 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. Jadi awak nampak kat sini, ni adalah 2 tolak R kuasa 2. Ni adalah R. Okay, so macam mana kita nak lukis dia? Okay, dia bentuk dia kurang. Oops, sorry.
Okey, ni ialah 2. Okey, sebab bila x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 2. Okey, jadi titik maksimumnya adalah 2. Jadi dia bersilan dengan kon. Apa yang kita nak buat adalah kita nak cari ni persilangan ni. Okey. Jadinya persilangannya adalah satu bulatan. Okey, jadi kita nak cari boleh ke mana ni? Semua ni. Okey, kita kena cari titik persilangan ni sebabnya kita nak dapatkan domain R. Okey. Warna apa nak guna? Kita nak habis dah semua. Okey. Kita nak dapatkan domain R iaitu bulatan. Okey. Macam mana saya tahu? Sebab kita boleh kira. Okey, jadi persilangan Z sama dengan gini. Ni untuk kon sama dengan di sini 2 tolak X kuasa 2, Y kuasa 2. Kan? Jadinya kat sini macam nak buat ni adalah R kuasa 2. Okay. Ni adalah 2 tolak R kuasa 2. Okay. R sama dengan sorry, kenapa dia? Okay. 2 tolak R kuasa 2. Ini adalah R. Betulkah saya buat ni? Sekejap ya. Oleh kon dan dari atas oleh paraboloid. Okay, jadinya sini saya ada R kuasa 2. Aduh. Betul kan? Okay? Kalau buat, kalau salah tolong bagi tahu. Okay. 2, 1, R. Okay. Tambah. Oh, sorry. Tolak kan? Tambah. R kuasa 2, tambah 2R. Tolak 2R jadi R. Kemudian tolak 2. Okay. Jadi R sama dengan negatif. Oops, sorry. R sama dengan negatif 2, 1. Okay. Jadi persilangan di sini adalah bulatan dengan kita ambil ni. Iaitu R sama dengan 1 lah. Bulatan dengan jejari 1. Okay. Jadinya rantau kita. Oops, sorry, saya buat kat bawah lah. Rantau kita adalah bulatan sebenarnya. Okey, ini satu. Tapi soalan dia, dia kata oktan pertama. Oktan pertama adalah pada bahagian atas kan? Iaitu X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong, Z sama dengan lebih besar daripada kosong. Kan? Ataupun sama dengan. Okey, jadinya sebenarnya kita ambil bahagian yang belah sini sahaja. Okey. Oh, sorry. Kalau X bukan belah sini. Kalau X belah sini, X positif, Y positif. Kita ambil yang bahagian belah sini sahaja. Okey. Tapi gambar ni tak apa nak nampak lah sebab dia tinggi dimensi kan. Tapi rantau kita kita ambil yang belah sini sahaja. Iaitu hanya di sini sahaja. Okey, jadi R kita ataupun G lah. Okey, G adalah R theta Z. R daripada 0 hingga 1. Theta daripada 0 sampai pi per 2. Z, Z kita tricky sikit. Okey. Z kita adalah bawahnya adalah kon, atasnya adalah paraboloid. Okey, jadi Z kita apa dia tak nak padam. Okey. Jadi Z kita adalah kon belah bawah. Okey, iaitu ni persamaan kon R. Yang ni adalah 2 tolak R kuasa 2.
N. Jadinya R buah tolak R kuasa 2. Oleh itu, isi padu V adalah theta daripada 0 sampai pi per 2, R daripada 0 sampai 1, Z daripada R sampai 2 tolak R kuasa 2, integrand 1, sini dV, maka R dZ dR dθ. Okey, ini sepatutnya dapat macam inilah, 0 pi per 2, 0, 1, R 2 tolak R. Okey, itulah. Okey, jadinya awak boleh, saya rasa boleh selesaikan di sini macam tak susah sangat. Okey, okay, jadi awak boleh cubalah selesaikan. Okey, ada apa persoalan ke sampai sini? Okey, ada lagi 4 minit. Okey, tak ada. Okey, cuba buat. Okey, jadinya kalau tengok dekat UKM folio tu memang sangat banyak soalan tutorial. Okey, jadinya awak cuba je buat sebanyak yang mungkin yang awak boleh. Okey. Jadi saya nak tunjukkan sikit. Saya ada buat naik kalau awak perasan dekat UKM folio tu Python punya code. Saya nak tunjukkan masih tak sempat lagi. Jadi itu saya sempat tunjukkan satu je. So kita ada lebih kurang 3 minit. Saya nak buka. Itu saya tunjukkan yang satu. Okey. Jadinya ni fungsi yang biasalah. Okey, jadinya kat sini ini datangnya daripada plot. KPLT macam saya cakap adalah kita punya package lah, okey, yang kita gunakan, yang mana PLT ni datang daripada matplotlib s. Maksudnya kita akan gunakan singkatan PLT dalam setiap property yang kita gunakan. Contoh kalau kita nak buat label, kita kena letak plt.xlabel dan xaxis, okey. Jadinya selalunya kita kena tambahlah plt.show untuk tunjukkan plot kita. Sebab kadang-kadang bila kita dah banyak-banyak property yang kita ubah ni, dia tak akan tunjukkan. Jadi kita kena letak plt.show. Okay, ni untuk 2D yang saya tunjukkan sebelum ni. Awak boleh just play around, tukar-tukar benda yang awak nak. Okay, dan tengok apa perubahan yang terhasil. Pada sini, awak boleh simpan dia. Okay, boleh simpan sebagai PNG ke ataupun nak yang kalau nak yang high resolution boleh simpan sebagai PDF ke EPS ke. Okey, pulanglah. Jadi kemudian bila awak simpan, awak boleh letak dah dalam, katalah awak ada kerja dalam Microsoft Word, kan? Okay, jadi just copy paste macam biasa. Okey. Jadi semuanya awak boleh ubah. Okey, jangan tapi kalau ada masalah just delete je, kan? Download balik ataupun guna je plot yang asal yang saya bagi. Okey, kemudian ada beberapa contoh lagi. Okey, ada lagi 2 minit. Okay, sorry. 2. Ini yang surface plot. Surface plot pula. Surface plot. Okay, saya gunakan matplotlib macam tadi. Sebab ni biasanya kalau dalam Python adalah dikata general language lah. Dia boleh guna untuk apa-apa, kan? Hacking ke, nak buat website pun boleh dan sebagainya. Jadinya untuk matematik, untuk plotting kita gunakan matplotlib. Untuk matematik, NumPy. Kalau siapa pernah guna Python, minta maaf. Kalau siapa pernah gunakan MATLAB, contohnya, NumPy ni akan benarkan awak menggunakan Python seperti mana awak gunakan MATLAB. Lebih kurang lah. Okay, cuma MATLAB dia lebih berbeza sikit. Contohnya, index. Yeah, index pada array ataupun vector, MATLAB start daripada 1. Kalau Python dengan C++, bagi contoh, mula daripada 0. Okay. Jadinya di sini tak ada apa-apa pun saya nak buat, je saya nak plot saja. So saya wujudkan X daripada negatif 2 sampai 2 ada 30 selang. Okey, 30 selang maksudnya 2, negatif 2, kemudian kalau saya negatif 2, negatif 1.8 kot, macam itulah, kan? Jadi ini adalah selang. Okey. Untuk X dan Y, kemudian saya jadikan dia 2D, saya gunakan command mesh grid. Tapi saya terpaksa gunakan utilities daripada NP, NumPy di sini. Kemudian, apa saya nak buat adalah sebenarnya saya nak lukis cos dia. Cos X kuasa 2, Y kuasa 2. Dalam Python, X kuasa 2 kena gunakan, kalau darab gunakan star. Kalau kuasa, kita gunakan double star. Okay, so dia lagi mudah lah. Okay, kemudian saya nak plot saja. So, plot 3D, saya dapat macam ni. Okay, surface plot.
10 dah cukup masa, tapi saya minta lagi dalam 5 minit maksimum. Okey, siapa yang ada apa-apa boleh 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 just leave. Tak ada masalah, boleh tengok di video ni. Saya cuma nak tunjukkan awak ada boleh label label XYZ kat sini. Kemudian di sini limit untuk X axis, Y axis, Z axis. Kemudian ni adalah ticks. Negatif 2 sampai 2, 2.1. Stepnya 1, maksudnya untuk X, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Yang ni adalah selang-selang dia. Okey, iaitu selangnya adalah 1. Untuk Z, selangnya 0.5. That's why awak ada negatif 1, negatif 0.5, 0 dan sebagainya. Okey, ni aspect ratio. Aspect ratio ni adalah proportion antara ketinggian dan tapak dia. Okey, awak boleh cuba ubah. Kemudian axis kalau nak boleh on, tak nak boleh off. Okey, kemudian ada sikit lagi contohnya nombor 3, saya buat dua plot. Okey, benda yang sama, function yang sama, tapi saya nak buat subplot. Okey, jadi saya ada first subplot iaitu sama macam tadi. Kemudian saya ada lagi second subplot. Okey, jom kita kalau kita plot kita dapat macam nilah. Okey, so ni adalah yang tadi, ni adalah counter plot daripada atas lah. Okay, counter plot maksudnya untuk certain Z dapatkan koordinat X dan Y dan plot. Okay, macam ni lah. Okay, di sini saya gunakan, kalau awak tengok, saya gunakan color map Viridis. Awak boleh gunakan lain, cool warm sebagai contoh dan sebagainya. Okay, kita boleh tengok yang seterusnya. Four. Okay, di sini saya guna, saya buat benda yang sama. Saya sebut sama. Okay, cuma berbeza sikit, saya gunakan color map cool warm. Okay, so dia punya color map dia berbeza lah. Okay, pulang nak guna apa-apa saja. Kemudian nombor 5. Ini saya gunakan color map jet. Okay, ni just ubah color map je. Okay, dia dapat macam ni lah. Okay, ni counter plot. Dan yang terakhir, saya nak padam kejap, dah banyak sangat. Terakhir, di sini. Okay, ni adalah sama dengan nota kita tadi. Iaitu, kita ada tadi yang ni kot saya rasa. Okey, yang ni adalah cone, yang ni adalah paraboloid. Okey, jadi saya lukis dia. Okey, saya boleh besarkan. Okey, ni adalah cone kita, ni adalah paraboloid kita. Jadinya kita boleh nampaklah. Dia intersection dia adalah bulatan ni. Okey, jadinya dalam kod saya saya plot ni adalah paraboloid. Ni adalah cone. Bila saya nak kira square root, saya perlu gunakan utilities daripada NP, kan? Daripada NumPy. Biasa saya tambah. Kemudian saya nak plotkan bulatan. Okey, bulatan dalam paksi 3 dimensi. Okey, maka saya gunakan NP sin theta ataupun R sin theta, tapi R adalah 1. Okey. Kemudian di sini R cos theta, R pun 1. Okey. Sin dan cos kena import juga daripada NumPy. Okey, kemudian saya plot. Okey, dekat sini saya boleh ubah dia punya alpha kat sini. Alpha ni adalah dia punya warna dia, kan, sama ada kita nak warna luksina atau tak. Contohnya saya ubah 1. Oh sorry, saya ubah 1, saya dapat warna yang pekat lah di sini. Kan, jadi tak nampak sangat plot yang satu lagi. Okey. Jadi kalau saya pulanglah. 1 legap, kosong tak nampak apa-apa luksina. Okey. Jadinya itu saja awak boleh boleh cuba apa yang awak nak. Okey, dan kalau apa-apa masalah boleh beritahu saya lah. Okey, awak diharap berguna lah untuk awak semua. Okey, itu saja. Terima kasih. Ada apa-apa soalan ke? Okey, kalau tak ada tak apa, ataupun kalau ada boleh just email saya je, ataupun nak tunggu, nak stay back sekejap pun saya tak ada masalah. Okey. Jadi siapa yang boleh isi borang kehadiran lah. Okay, siapa yang masih belum isi. Okay, masih. Jumpa lagi minggu depan. Oh, sorry. Quiz hari Isnin. Tapi akan jumpa juga kan minggu depan. Okay. Terima kasih, Doktor.